Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel Reva Ferdian. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu, amin. Nah, kali ini saya akan membahas top global headshot Free Fire di seluruh dunia. Nah, seperti biasanya sebelum melanjutkan ke pembahasan, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar aku makin semangat upload videonya. Dan jangan lupa juga klik tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja, let's go. Seluruh pemain game Free Fire tentunya menginginkan dirinya menjadi top global headshot Free Fire, namun itu tidaklah mudah, membutuhkan keahlian dan trik khusus dalam permainan. Untuk menjadi top global mungkin juga membutuhkan waktu yang lama, karena keahlian bermain tentunya didapatkan apabila kita sudah sering memainkannya. Sebagai pecinta game Free Fire, saya rasa kita wajib tahu, siapa sih top global headshot Free Fire? Siapa tahu kita bisa berteman sama mereka dan bisa bertanya trik-trik headshot yang mereka gunakan pada saat bermain. Setidaknya kita bisa bermain dalam satu map sama mereka, siapa tahu kita bisa mengalahkannya meskipun itu tidaklah mungkin, hehehe. Nah, ini dia top global headshot Free Fire di seluruh dunia, inilah pemain legend. Pada game Free Fire, top global itu didapatkan dengan keahlian menggunakan senjata-senjata tertentu dan juga pada persentase headshot yang didapatkan. Berikut beberapa top global legend headshot Free Fire yang sudah saya rangkum dari pemain Free Fire di seluruh penjuru dunia. Satu, top global MP40. Pemain Free Fire Indonesia pastinya mengetahui top global senjata MP40 ini, ya siapa lagi kalau tidak Let the Hyper. Saya sendiri juga salah satu penggemar Bang Let the Hyper ini, karena dia bermain menggunakan HP, bukan menggunakan komputer seperti top global yang lainnya. Dua, Black 444. Sesekali coba untuk melihat channel YouTube para pemain Free Fire dari negara lain, seperti Black 444. Black 444 bisa mencapai headshot 80% baik dalam mode duo maupun dalam mode solo. Black 444 ini berasal dari negara Brasil. Tiga, Your Ex. Ketika Anda bermain satu map dengan Your Ex, sebaiknya Anda kabur saja, agar tidak di headshot dalam satu kali tembakan. Your Ex bisa dibilang pemain top global No.1 di game Free Fire dan dia adalah pemain yang paling ditakuti dari seluruh dunia. Anda bisa melihat kehebatannya bermain melalui channel YouTube Your Ex. Yang berasal dari negara Brasil, sayangnya Your Ex tidak ada update terbaru di YouTube-nya. Empat, Demon 76. Demon 76 adalah pemain Free Fire yang berasal dari negara tetangga kita adalah negara Malaysia. Nah, Demon 76 juga salah satu top headshot Free Fire. Kamu bisa melihatnya langsung ke channel YouTube-nya Demon 76. Nah, itulah pemain top global headshot di seluruh dunia. Menurut kalian manakah yang terbaik? Silahkan komen di dalam kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like videonya jika kalian menyukainya, dan jangan lupa klik tombol subscribe agar aku makin semangat bikin videonya. Jangan lupa klik tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Dan sampai jumpa di video berikutnya.